dipesennya itu harus tengah malam, kan bisa habis isya. Di waktu gue pengen ke dapur, gila kali tengah malam ada yang masak, guys. Siapa? Itu orang paling kaya di kampungnya, guys. Gua kece dari lahir ya begini. Lu tahu nih, kalau lu tahu ini jam berapa sekarang, jam berapa tunjukin, Fahri. Gak sehat emang hidup kita, masa setengah satu malam dia lapar. Gue, lu tiba-tiba banget, gila kan. Dia malah mau pesen gacuan, guys. Mau pesen semua menu yang ada gacuan sekalian dibikin konten. Gila kali ya, mending dihabisin, kagak. Ya kita bakal habisin sih paginya. Tapi masalahnya, kenapa sih pesennya itu harus tengah malam? Kan bisa habis isya. Iya kan, perut aku Nizar ini gak tahu, perut aku tiba-tiba pengen ngidam. Lo ngidam anak siapa? Kamu tau gak apa yang paling berharga di hidup aku? Apaan tuh? Yang tentunya bukan kamu. Ada lagi. Laper tengah malam beli lausan. Oke, cakep. Bar, nggak jadi ngonten. Dan lu tahu nanti yang bakal ngambil makanan tuh siapa? Gue turun ke bawah. Mending nih, gue tunjukin ya. Jadi tuh ada satu kamar, guys. Kok jadi cerita horor gini sih? Katanya orang-orang depan yang jaga Warmindo, tempat sini tuh katanya dulunya tempat apa gitu loh. Pokoknya horor gitu loh, guys. Nah terus gue tuh baru ngeh kan kalau di sini tuh ada satu kamar yang gelap banget. Kalau gue pengen masak tuh takut. Masih ada orang lagi. Gila kali. Mari kita buat edisi lapor tengah malam. Tiap hari, guys, gue tuh begitu. Punya temen kontennya makan aja tiap hari. Saben hari, saben pagi, siang, sore makan terus. Tahu enggak? Jadi waktu gue pengen ke dapur, gila kali tengah malam ada yang masak, guys. Siapa? Ada masak tengah malam. Sahur bapak. Ini ada masak. Sahur. Capek, guys. Gue nggak berani nonton. Ya orang mungkinnya, cuman. Oh sama nih kayak gue. Lapar tengah malam juga. Sambil nunggu lausennya mateng, gue pengen kasih tahu gue tuh punya satu alat, guys. Bentar ya. Jadi, gue tuh baru aja beli ini. Ini namanya Divom Speaker. Nah, ini tuh alat karaoke, guys, sebenarnya. Jadi kayak gini. Tapi kita jangan berisik ya, karena orang-orang udah pada tidur di sini. Gue mau tunjukin aja ke kalian biar kalian tahu. Ini kalau mah gue tahu diprotes lagi nih. Harganya ini tuh 1,3 juta, guys. Tapi dia tuh benar-benar canggih. Kenapa? Karena suaranya bagus. Tuh, alatnya aja udah kayak alat make up ya. Kayak gini. Kita coba. Mana nyalainnya? Lupa lagi. Udah nyala belum sih? Udah nyala. Mari ah. Jeng. Nah, tuh udah tidur. Nih, tetangga yang enggak tahu di potretnya seperti kosan kita tuh kedap suara. Jangan, coba lu keluar dulu. Ya, tapi kan kita enggak nyanyi juga, bodoh. Coba keluar kedengeran enggak? Enggak usah, enggak lu. Kenapa enggak? Coba lihat keluar. Ayo. Cara nyembuhinnya gimana, coba? Gini nih cara nyembuhin Fahri kalau lagi pingsan. Nah itu jadi fungsinya. Kenapa bisa karaokean? Karena kalau kita setel musik di sini nanti bisa karaokean. Begitu teman-teman. Lu kan udah lama merantau nih. Apalagi lu kan dari dulu tuh anak mami banget ya. Dia tuh dulu orang kaya tau, guys. Cuman ya. Kok dulu orang kaya, sekarang udah enggak orang kaya. Enggak, dulu kan lu kaya banget. Dia tuh salah satu orang paling kaya di kampungnya, guys. Gua kece dari lahir ya beginilah udah takdir sekali datang. Cuma karena ada insiden gitu, jadi dia tuh gak kaya lagi. Terus lu sekarang merasa kaya gak? Kaya tuh gak melulu tentang uang, tau kali. Kok mesti kaya? Kaya hati, kaya senyum. Tapi kalau dipikir-pikir, lu pernah kangen gak sih sama mak lu? Kenangin. Sama nada, atas alia, kangen kisah malam dan susah. Ibadah tuh selama ini lo kandang ibu. Membuat konten TikToknya, guys, biar rame. TikToknya main dulu ya. Produser cepetan. Hayat gue cepetan produser. Pin melingking kong salah nongkong keng
Gimana kok lu belum jawab, Fari? Apanya sih? Lu kangen. Ya kangen lah. Tapi kok di sama gue enggak nunjukin rasa kangen. Guys, ini nih minusnya kalau lu tuh tinggal bareng berdua. Lu tuh bisa nangis, coy. Kayak kalau nangis tuh gengsi, guys. Orang nah, lu pernah nangis kagak? Pernah kok, pernah nangis. Enggak pernah nangis lu. Tiga bro tuh lu kalem-kalem tuh gak bakal ada space buat nangis. Kayak kalau lu nangis tuh kayak aneh. Jadi gak akan nangis. Kalau kurangnya berdua tuh gak bisa sedih, guys. Gak bisa. Tapi gak bisa kayak galau-galauan. Gak bisa. Gimana galaunya? Itu kayaknya horor dong nih. Gue udah horor nih, makanya udah putih-putih. Eh dia so imut banget. Najis. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang pas banget jam 1 malam. Gue pengen ambil makanan. Gue gak berani, jadi gue minta temenin Fari juga. Let's go, guys. Nah, gue tuh gak bisa nih, guys, kalau tidur ngeliat kursi kayak gini. Kenapa? Karena gue udah ada pengalaman. Bangun tiba-tiba ada gitu. Makanya gue selalu ngadepin kursinya tuh ke tembok, kalau gak ke meja. Biar gak ada yang dudukin. Sumpah kayak gue gak nyangka gak sih udah 1 tahun tinggal di tempat ini. Terus akhir tahun gue bakal pindah. Gila, bakal sekangen apa gue sama tempat ini. Bakal banyak kenangan. Umur segini emang lagi lucu-lucunya, guys. Ngonten mulu. Tiap malam ngonten mulu. Nah, jadi setiap orang tuh punya nilai-nilainya masing-masing kalau bikin video, guys. Jadi kalau kita suka atau gak suka. Kok gue jadi ngesehatin sih? Mari kita makan. Rabokin lagi. Bukan, rabokin rose. Rose Blackpink. Wede. Sebenarnya tuh mau nyobain semua menu langsung, tapi ternyata yang tersedia cuma ini aja. Yang pertama, Raboki Rose. Ini tuh rabokinya beda sama raboki yang sering kita pesen biasa. Kenapa? Yang biasa kan pedes banget merah, yang ini. Nah, ini tuh rose. Jadi saus rose. Saus rosenya Blackpink. Enggak ada pakai saus rose, guys. Saus mawar. Emang harusnya mawar ya? Iya. Melati. Kandil. Malah udah terus kerjaan gue itu di samping dia. Sama ini, gue bakalan berpindah dari raboki biasa ke raboki rose ini. Oh iya, emang pedesnya dapet, rasa kejunya dapet, bener-bener gurih, manis, asin, semuanya ada. Enak banget. Imut lo, ibu kayak orang Korea ya? Kayaknya gak saya. Mirip ini gak sih lo? Jungkok. Oh ini. Bener, soalnya lebih enak. Dan ini tuh gak bikin nyakitin perut kayak yang raboki biasa yang merah banget. Favorit gue. Belut. Ketawa. Oren. Ini kita rating berapa? 90. Next. Kok ada itunya kejunya? Tokoci. Tokoci. Jelasin dong itu tuh apa? Jadi paksa mau. Tokoci itu adalah dari ada topokinya, ada ayam gitu ya. Kayak nugget terus sama sosisnya juga, terus ada cheese-nya. Jadi tokoci. Tokoci ah. Enak banget sih, sumpah. Itu favorit gue kalau beli di raboki. Tokoci mochiko yo. Aku demi seorang teman makan. Ini yang bagi gue, apa namanya? Ini yang bagian yang gue suka. Emang iya, bener. Belum pernah ya dengannya seorang TikToker tiba-tiba. 80. Next. Ada sausnya. Siomay. Sumpah enak banget yang tadi. Kan tiga nih dikasih satu setengahan, itu adil. Somainya enak, bener-bener full daging meskipun dia dingin tetap enak. Jadi berapa per 10? Somai sih.
bukan somai. Oh iya kok goblok sih. Dimsum. Dimsum apa nih? Maaf guys, efek tengah malam tuh kayak gini. Jadi lupa nama. Buat dimsumnya 8-10. Next. Ini guys, aku suka dijorokin. Dijorok. Jorokin itu didorok. Kita minum dulu. Ichigo latte. Ada nangis. Gua bohong. Wizard gak usah ya. Siapa yang nangis? Hah? Bayi? Cewek? Serius? Mereka nangisnya gimana? Ayo lanjut. Ini settingan kan? Enggak bisa itu. Beneran anjir. Gue yang ketawa kali tadi. Maaf ya kalau ganggu malam-malam ya. Ichigo latte. Enak ya, rasa susu. Ada strawberry. Ada rasa strawberry. Enak ya? Enak banget. Masih dia pas ya, nggak over gitu, susunya juga enak kayak fresh milk. Susunya fresh banget, kayak ada rasa strawberry-nya gitu, enak. Jadi di bagian bawahnya itu dia udah ada slice strawberry-nya guys. Betul, 8-10, next. Double choc rasa vanilla. Nah sebenarnya tuh gubelnya rasa matcha guys, tapi katanya habis jadi gubelnya rasa vanilla. Ayo. Sekarang dessert-nya guys, banyak tapi lembut banget, pegang. Ini. Sumpah nih enak banget. Bener-bener yang pas di gigi tuh gak perlu effort yang kak gitu. Cuma tempelin gigi doang kayak gini. Meletus di dalam guys. Krimnya juga gak over banget. Ini enak. Gak bikin enak sama sekali. Sumpah enak banget ini guys. Gue baru tau ini ada dua option. Kenapa? Ini gue gak bisa mendefinisikan. Ini enak banget. Bener-bener lembut banget semuanya. Enak pokoknya manisnya pas. Creamy, gurih. Ya ini 10-10. Oke segitu aja dulu ya, terima kasih sudah menemani lapar tengah malam. Oke guys. Yaudah deh, makasih ya buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Please jangan ditiru guys, karena makan malam itu sebenarnya gak sehat. Ingat ya, jangan ditiru. Oh iya, buat kalian jangan lupa buat follow Instagram gue di sini, Instagram Fahri juga di sini. Makasih buat support sistemnya guys. Bye bye, thank you for watching guys. Jangan sampai tidur kemalaman ya, sekolah yang benar. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum.